ayam, goji berry, red date, yang ini tak ada biji, yang ini yang ada biji tapi keluarkan biji, yang ini longan, yang ini fish, this one what ah? Tongkui. Tongkui. Yang ini tongkui. Masak guna periuk ini. Masukkan ayam. The chicken no need to cut, right? No need. Okay. Yang ini lepas basuh. Berbulu sudah amai. Amai selong. Dia letak satu-satu. Masak sampai dia mendidih dulu, tak payah tutup penutup. Bila dah mendidih, tutup penutup, kemudian perlahankan api. See you later. Menggelegak, tutup penutup, perlahankan api. Letak masa 1 jam. 1 jam. Selepas supnya sudah masak, boleh masukkan garam. Good. You want to drink right now? Later. Later. Inilah sup herba ayam Cina. Masya Allah, wanginya. Menu makanan tengah hari saya pada hari ini. Sayur-sayuran rebus, sup herba ayam, buah-buahan dan nasi putih. Untuk pengetahuan kalian, sup ini tidak rasa pahit ya. Rasanya sangat lazat dan manis-manis. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Sup ini sangat-sangat bagus untuk wanita yang dalam pantang ataupun wanita yang datang bulan. Selain itu, sup ini juga boleh tambahkan susu badan ibu. Saya suka, saya suka. Sekian, semoga kita semua berjumpa lagi. Insya Allah. Bye-bye.